Kalau kelas ini kebetulan sedang ayo tukang olahraga. Sebelumnya saya sampaikan kepada terutama kepada keluarga korban kami turut bela sungkawa. Ada dua saudara kita dari guru dan anak yang kena musibah ambruknya sekolah SD N Gentong. Nah, begitu kejadian kami langsung perintahkan untuk membentuk tim ya, untuk mendalami sebab akibat daripada runtuhnya bangunan sekolah, di mana dari lapor dari Krimum, dari Krimsus, dan tadi malam kami langsung pimpin gelar dan sudah di hasil gelar kami ada beberapa, dan tadi malam juga sudah kami amankan tersangka ya, sudah dua orang yaitu inisial D dan inisial S dari Kota Kediri ya, yang mana ini akan di dalam dikenakan pasal 359 ya, karena lalainya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan ini akan kami kembangkan terus. Begitu juga dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, karena ini ada menggunakan anggaran dana anggaran yang mungkin nanti akan kami telusuri ya. Sementara ini ada satu yang mungkin kami lagi dalam untuk bisa nanti dijadikan tersangka. Saya juga kecewa karena ya harusnya tidak seperti ini. Seandainya ini murid-murid ini ada di kelas semuanya, karena saya dapat laporan sebagian itu meninggalkan kegiatan olahraga di luar. Saya lihat langsung ini sangat prihatin, dan laporan dari lapor ini konstruksi bangunan ini udah gagal konstruksi dan ngawur, tinggal tunggu rubuhnya. Dan kami dapat laporan dari penerimaan PPK juga sudah menyampaikan loh, seperti ini tidak sesuai dengan spek, tapi karena ada sesuatu hal yang akan kami dalami ya, ya ini akibatnya runtuh ya, karena PPK sudah menyampaikan ini akan runtuh, tapi tidak tahu kapan tinggal. Nah ini sebenarnya sudah ada ketakutan itu. Nah ini akan kami dalami kasus ini.